Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lagi serius nih. Revitalisasi Bantaran Kalimalang jadi destinasi wisata buat warga Bekasi. Kali sepanjang 5 km ini rencananya bakal dipercantik mirip sungai di kota Seoul, Korea Selatan, Sungai Chongyocheon. Desain penataan udah dibuat dan bakal ngabisin dana pembangunan kira-kira 50 miliar. Bahkan sudah diposting di media sosial Gubernur Jabar ini. Dan komen netizen juga positif loh. Harapannya 2019 perencanaan udah selesai jadi bisa langsung eksekusi. Sedang dalam proses desain oleh tim infrastruktur saya. Ada 4 lokasi. Panjangnya sekitar 5 km, sedang dipilih mana yang didahulukan di 2019 di anggaran provinsi. Sudah saya posting, minta pendapat warga, alhamdulillah responnya positif, ya mudah-mudahan jadilah. Terus apa ya kata warga Bekasi? Dengar beritanya, itu cuma nggak tahu kapan realisasinya, belum tahu. Ya. Yang abang tahu itu mau dijadikan apa nih sebenarnya? Objek wisata kali ya? Wisata air kalau nggak salah, seperti di mana? Korea ya? Nah itu setuju nggak bang? Kalau saya sih sangat setuju banget, karena akan jadi menggiatkan perekonomian. Jadi kan Bekasi ini kan belum ada ya wisata air gitu loh. Oh udah, kemarin sih ngeliat di IG ya, mau... benerin Kalimalang ya, mau dibikin taman. Dari Mbak lihat konsep-konsep gambarnya seperti apa tanggapannya? Bagus sih dijadiin taman gitu, nggak seperti sekarang, masih liar lah istilahnya. Nah, kalau beneran Kalimalang direvitalisasi, perlu juga komitmen warga nih untuk menjaganya, jaga kebersihan dan juga fasilitasnya. Tim Liputan melaporkan untuk Net.